Oke, halo guys, balik lagi dengan gua Rap di sini ya. Oke, jadi di sini ada informasi terbaru kemungkinan yaitu karakter yang bakal kemungkinan datang di Genshin Impact yaitu bernama Kusanali. Itu dia memiliki rambut putih abu-abu untuk ciri-cirinya ya. Dan juga dia untuk di palanya itu ada 3 bunga menggantung diagonal di sisi kiri kepalanya. Kemungkinan kayak lumen ya. Dan pakaiannya itu mirip tutu ya. Nanti kita lihat untuk contoh seperti apa. Kalau misalkan kalian mau tahu dia kayak apa, dia tuh kalau misalkan kalian tahu Teresa Apokalips ya, itu seperti di Honkai 3. Jadi kalian bisa lihat gambarnya tuh dia kayak gini ya. Ya mirip bener, dia ada bawa kipas juga. Dan untuk pakaiannya tuh tutu, jadi tutu tuh kayak pakaiannya ini balet mungkinan ya. Dia kayak balet gitu, apa dia pemain balet juga apa kayak Yunjin apa ya? Itu masih belum tahu nih. Oke, mungkin sekian itu aja untuk informasi kali ini dari linknya. Kalian bisa juga lihat untuk di Twitternya ya, untuk poolnya kalian bisa lihat di situ. Nanti linknya gue bakal taruh di deskripsi. Oke, gue harap undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Bye bye.